hari tarwiyahnya kita niatin nawaitu somagadin an sunnati yaumit tarwiyah wa an sunnatil ashhuril hurum wa an sunnati yaumin minal ashhuril hurum, gitu ya. Ya Allah, saya niat besok puasa tarwiyah sama puasain bulan-bulan yang mulia. Esoknya lagi, nawaitu somagadin an sunnati yaumi arafah wa an sunnatil ashhuril hurum, gitu ya. Saya niat puasa besok hari buat puasain hari Arafah sama puasain bulan-bulan yang mulia. Ini buat yang hutang puasa Ramadan kemarin udah lunas. Udah apa belum? Baru juga Ramadannya Ustazah, ya belum lunas lah kita. Nah, buat yang belum lunas gimana puasanya? Puasain juga. Niatin yang nomor satunya bayar hutang. Jadi nawaitu somagadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumil itsnin wa ashhuril hurum. Gitu ya. Besokannya lagi nawaitu somagadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumi Arafah wal ashhuril hurum. Besokannya lagi gitu juga. Nawaitu somagadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaum Arafah wa an sunnatil ashhuril hurum. Jelas? Jelas enggak nih? Ya Allah, besok saya niat puasa qada' Ramadan. Saya kemarin sama niat puasa hari Senin sama niat puasa bulan mulia, gitu kan. Besokannya lagi, ya Allah, saya niat puasa besok qada Ramadan sama sunnah hari tarwiyah sama sunnah bulan mulia. Besokannya lagi, ya Allah, saya niat qada puasa Ramadan sama niat puasa hari Arafah dan niat puasa bulan mulia, gitu. Boleh tuh Ustazah? Ya, bismillah. Ada khilaf diantara ulama, akan tetapi kita memilih pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, di mana beliau menyampaikan bahwasanya kalau ada orang punya puasa wajib qada dijatuhkan pada waktu-waktu yang disunahkan untuk berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sunnahnya juga kalau dia niat. Mudah-mudahan aja nih, jadi kita bisa kebayar hutang puasa kita juga dan juga mendapatkan pahala puasa sunnah. Jadi buat siapapun yang pada punya hutang dan gak bisa bayarnya berketerusan gitu ya, atau misalnya lebih mudah bayarnya dicicil, ambillah waktu-waktu yang memang disunahkan untuk puasa, seenggaknya Senin Kemis. Jadi kamu puasa wajibnya kebayar, puasa sunnahnya juga mudah-mudahan dapat. Gitu. Jelas?